Kendaraan arus balik libur panjang dari kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat hingga sore ini masih normal. Sementara arus balik kendaraan di tol Jakarta Cikampek pada hari terakhir libur panjang Imlek mulai meningkat. Kendaraan dari kawasan Puncak Bogor sore ini menunjukkan peningkatan namun belum mengalami kepadatan. Untuk mengantisipasi, polisi telah memberlakukan sistem satu arah terhadap kendaraan dari arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Sementara di ruas tol Jakarta Cikampek, arus balik kendaraan ke arah Jakarta juga mulai menunjukkan peningkatan, namun polisi belum memberlakukan rekayasa lalu lintas karena kondisi lalu lintas masih lancar. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini arus balik libur panjang, sudah ada rekan kami Yosefina Damaris di kilometer 52 tol Jakarta Cikampek dan Vito Erlangga di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kita ke tol Jakarta Cikampek terlebih dahulu. Yosefina, apakah ada peningkatan kendaraan di sore hari ini? Anissa dan juga Davi, sore ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek mengarah ke wilayah Jabodetabek dibandingkan dengan pagi dan juga siang tadi, mengingat menjadi puncak arus balik kendaraan pada libur panjang akhir pekan bertepatan dengan perayaan Imlek. Untuk meskipun sudah ramai, namun ya, kami mohon maaf terjadi kendala oleh rekan kami di lapangan. Kita langsung saja menuju ke Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Ada rekan kami Vito Erlangga. Bagaimana situasi arus balik di Simpang Gadok, Vito? Ya, baik Davi dan pemirsa, dapat kami laporkan hingga saat ini suasana arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat sudah terpantau normal. Akan tetapi dapat kami laporkan bahwa tadi memang dari Satlantas Polres Bogor sempat memberlakukan sistem one way, yaitu pada sekitar pukul 14.00 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami laporkan memang untuk saat ini arus lalu lintas sudah kembali dibuka di dua lajur, baik dari arah Jakarta menuju arah Bogor maupun sebaliknya. Dan untuk puncak arus balik dalam rangka Tahun Baru Imlek 2021, berdasarkan keterangan dari Satlantas Polres Bogor sendiri mengatakan bahwa sudah terjadi pada pukul 13.00 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore hari tadi. Dan jika dapat kami laporkan bahwa memang tidak ada kemacetan yang cukup berarti dalam puncak arus balik Tahun Baru Imlek 2021 ini, akan tetapi sempat terjadi kepadatan di sejumlah ruas atau titik-titik rawan, yaitu di Simpang Megamendung, kemudian di Pasir Muncang dan Pasar Cisarua. Kemudian dapat kami laporkan bahwa memang jika dibandingkan dengan libur panjang keagamaan sebelumnya, memang pada libur panjang Imlek atau pada puncak arus balik Imlek 2021 ini, memang volume kendaraan cenderung menurun. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah dampak dari penerapan PPKM atau operasi justisi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor sejak Jumat kemarin. Dan berdasarkan data terakhir yang kami terima dari pelaksanaan operasi justisi selama 3 hari, yaitu pada Jumat, Sabtu, dan pada Minggu pagi tadi, setidaknya lebih dari 2.000 kendaraan terpaksa diarahkan putar balik karena tidak dapat menunjukkan surat rapid antigen sebagai syarat bagi para wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Puncak Bogor. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda langsung dari kawasan Gadok, Puncak, Jawa Barat.